Ini adalah Minecraft tanpa texture pack dan addon atau Minecraft vanilla. Dan ini adalah Minecraft dengan mod pack yang akan membuat Minecraft menjadi lebih realistis. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, itu visual effect. Nah, jadi di modpack Realism Craft kali ini menambahkan beberapa visual effect yang akan ditambahkan ke dalam game Minecraft ini, guys. Yang dimana mod ini menambahkan berbagai visual effect, mulai dari detail-detail yang kecil dan dapat mengubah Minecraft menjadi seperti game yang lebih hidup. Di modpack ini juga menambahkan beberapa kabut realistik dan cuaca hujan yang realistik. Seperti di badai salju ini, beberapa mungkin tidak pernah melihat badai salju, tapi di modpack ini Anda akan melihat badai salju. Dan juga ada perubahan daun pohon yang terdapat di bioma salju setelah turunnya hujan salju. Dan di gurun pasir, kalian akan menjumpai hal-hal seperti ini, seperti dedaunan kering yang berterbangan. Sedangkan di laut, banyak sekali hal-hal yang diubah, seperti pancaran sinar matahari di dalam air. Seperti yang kalian ketahui, biome di Minecraft Vanilla atau biome bawaan pada game Minecraft terlihat biasa-biasa aja. Tapi dengan modpack kali ini, biome di Minecraft akan diubah menjadi lebih realistis, mulai dari bentuk pohon, lingkungannya, dan beberapa detail kecil yang belum pernah ada di biome Minecraft pada dasarnya, guys. Seperti batuan kecil dan beberapa tanaman baru yang ditambahkan di biome tersebut. Jika kalian ingin menambang atau mencari diamond dan kesusahan mencari goa untuk menambang, maka kalian perlu mencari struktur ini. Ini ialah struktur mineshaft yang sudah diubah oleh modpack ini. Tidak hanya mineshaft, mod ini juga mengubah struktur yang ada di Minecraft seperti desert temple dan ruined portal. Selain itu, mod ini juga menambahkan struktur baru, dan terdapat 10 struktur baru yang ditambahkan oleh Realism Craft ini, guys. Mungkin kalian pernah melihat mob yang ada di Minecraft itu terlihat biasa-biasa aja. Tapi di modpack Realism Craft kali ini, seluruh mob di Minecraft akan diubah dengan tekstur baru dan memiliki variasi tekstur sesuai dengan bioma yang mereka tempati, guys. Selain itu, di mod ini juga menambahkan animasi baru, baik itu dari mob dan juga player. Menambang adalah kegiatan yang menyenangkan, apalagi ketika menambang kita menjumpai diamond. Tapi apakah kalian pernah, guys, kesusahan saat menambang di goa yang gelap dan membutuhkan cahaya untuk melihat dengan terang? Tenang saja, guys, karena di addon ini sudah menyediakan fitur cahaya dinamis, yang dimana kalau kalian memegang obor pada tangan kalian akan memberikan cahaya untuk sekitar kalian, ya guys ya. Minecraft adalah game 3D, seperti yang kalian lihat, mulai dari bloknya yang 3D, pohon yang 3D, bahkan karakter yang 3D. Tapi mengapa item atau alat dan senjata di Minecraft itu terlihat seperti 2 dimensi? Kenapa tidak diubah menjadi 3D seperti ini, guys? Yang dimana bisa membuat senjata dan item kalian menjadi lebih keren. Di Minecraft belum ada yang namanya fitur immersive sound atau suara yang menakjubkan untuk suara lingkungan sekitar di Minecraft kalian, guys. Tapi dengan kalian memasang addon Realism Craft ini, efek suara akan ditingkatkan sesuai dengan bioma yang ada dan akan membuat game menjadi lebih hidup dan realistis. Dan berikut ini adalah cuplikan contoh dari suara immersive sound, guys. Selamat menikmati ya, guys ya. Thank you.
Okay guys, makasih buat yang kalian yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye bye.